kita mau review mainan. Ini mainan dari Majorette Super City Garage. Yay! Ini nanti ada banyak banget fitur yang bisa dimainin di sini. Di sini ada garage-nya, terus ada jalannya. Oh, jalannya muter, ada dua di sebelah sana juga. Terus di sana di sebelah situ juga ada lift. Terus di sebelah sini ada eskalator. Di sini ada gas station. Di sana ada fire department, ada police station. Oh, banyak banget fitur-fiturnya. Iya. Oke, kita mau nyalain langsung. Jadi di sini ada tombol on off-nya. Ini kita on dulu. Ini di sini ada lift buat mobilnya. Ini kita mau masukin mobil. Dia ada lantai 4, 5, 6, 7. Nah, kalau ini full di atas, dia bisa tuh jalurnya belok kiri sama belok kanan. Ini yang mobil dia masuk lagi. Yang mobil putih kita mau buka di lantai 6. Jadi dia bisa parkir di lantai 6. Tutup, kita mau turunin di lantai 5. Terus nih, kita mau nyalain kereta sama Kak Mail. Ini di sini bisa buat putar jalan, teman-teman. Ini kita belokin, ini jadi pindah jalur di atas. Duh, ada kolam renangnya. Ini lihat, kita pindah jalur. Sekarang kita mau nyalain lift. Lift mobil. Udah, itu bisa. Ada mekanik ya nih ceritanya. Mekanik apa gas station? Mekanik. Ini mekanik. Bisa putar? Gimana putarnya?
teman-teman, karena Ryanka udah terlalu asik main sendiri. Jadi sekian dulu ya review dari Ryanka Kamayel. Menurut kita ini mainannya worth it dengan harga segitu, tapi dia banyak fitur-fitur seru buat anak-anak yang bisa dimainin. Jadi anak gak gampang bosen kok cuman mainnya gitu-gitu aja ya. Ternyata dia ada lift, ada car service, ada police station, ada keretanya juga. Jadi worth it deh dengan harga segitu. Oke, teman-teman, Mas, bye-bye dulu sama teman-teman. Makasih ya teman-teman udah nonton. Jangan lupa apa, Mas? Like. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu teman-teman. Dah. Bye-bye. Bye-bye dulu, nak. Bye-bye. Tangannya. Bye-bye.